pegang. Woi, banyak bebek. Tunggu. Tunggu. Banyak kasar kasar abang. Ya udah ya. Ya. Baru apa? Ada kelapa apa? Ini. Pete. Pak, mau coba yang banyak, Pak. Satu lagi keluar, Pak. Mulai, Pete. Gimana benar ini? Dapat kau. Ini satu. Mana siapa sebenarnya? Kau lihat. Ya. Ambil. Jadi itu lebih jelas lagi di sana. Ya. Berarti Bapak pastikan bahwa ada kami temukan. Nih, plastiknya, ini bongnya. Ada Bapak. Kami ada melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap dua orang dengan inisial NP dan JU. Adapun mereka dua merupakan pasangan suami istri, namun nikah di bawah tangan. Dari kedua tersangka itu kami berhasil mengamankan 14 paket yang diduga narkotika jenis sabu. Jadi hasil dari urin juga dari yang bersangkutan keduanya positif, demikian. Untuk BB itu didapat dari mana, Nak? Baik, untuk satu paket narkoba. Satu paket diselipkan di kotak rokok dan didapatkan di dalam kantong tersangka dengan inisial NP. Kemudian dari petunjuk tersebut kita laksanakan penggeledahan, kemudian kita temukan 13 paket lagi yang berada di atas meja kamar daripada mereka berdua. Itu tempat rumahnya, apakah dia menyediakan tempat juga atau dia jual saja, Nan? Baik, jadi yang mereka merupakan yang pemulung, berdasarkan pendalaman yang kami lakukan bahwa mereka melakukan penjualan di dalam rumah tersebut. Namun berdasarkan pengakuan dari tersangka bahwa yang beliau hanya sebagai becak, sebagai orang yang diminta tolong untuk mengambil barang dan paket yang didapatkan di dalam rumah tersebut merupakan keuntungan daripada yang bersangkutan.